Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara sembunyikan tanda online WhatsApp. Nah, salah satu fitur yang ada di WhatsApp, salah satunya yaitu kita bisa menyembunyikan tanda online. Nah, status online biasanya akan terlihat saat membuka aplikasi WhatsApp dan melakukan aktivitas, semisal kalian membalas ataupun membaca chat di WhatsApp. Nah, jika kalian ingin menyembunyikan tanda online di WhatsApp, nah berikut caranya. Langkah pertama, kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian jika kalian sudah masuk di aplikasinya, kalian tap icon titik tiga yang ada di atas ini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang setelan. Lalu di sini kita tap akun. Lalu di sini kita tinggal tap privasi. Kemudian di sini kita tap yang terakhir dilihat. Nah, jika muncul pop-up yang seperti ini, di sini ada tiga pilihan, yaitu semua orang, kontak saya, dan tidak ada. Nah, jika kalian memilih semua orang, tanda online akan nampak di semua orang, baik yang kalian simpan nomornya ataupun tidak kalian simpan nomornya. Apabila kalian memilih kontak saya, maka tanda online akan cuma muncul di kontak yang kalian simpan nomornya. Dan jika kalian pilih yang tidak ada, maka tanda online tidak akan terlihat baik di nomor yang kalian simpan maupun yang tidak kalian simpan nomornya. Di sini kita pilih yang tidak ada. Nah, di sini kita telah berhasil untuk menyembunyikan tanda online di WhatsApp. Mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.